Di era perkembangan zaman saat ini, perubahan terus ditingkatkan menuju ke arah yang lebih baik. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam mendidik haruslah berjalan sesuai perkembangan zaman. Sebagai seorang guru merespon hal tersebut, terutama sistem pendidikan, membuat saya dituntut menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Namun, keadaan berkata lain. Saat di tempat lain belajar bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman maupun fasilitas yang memadai, sayangnya tidak semua dapat merasakan hal yang sama. Di beberapa tempat, justru mendapatkan pendidikan saja sudah bersyukur. Sekolah Dasar Impres Lili salah satunya yang merasakan hal tersebut. Terletak di Desa Lili, Halmahera Timur, Maluku Utara. Baik kurangnya tenaga pendidik, akses yang jauh dari kota menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu, saya datang dan ditempatkan sebagai guru yayasan di tempat ini. Sebagai seorang guru, selain memberikan didikan, juga dapat berperan menjadi seorang mentor, menuntun, dan menggali potensi diri merupakan hal yang sangat penting bagi para murid di sekolah. Selain itu, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, perlu berbagai upaya. Tentunya, semua punya tantangan tersendiri, apalagi ditempatkan di daerah pedalaman. Justru di tengah keterbatasan akan terbit secara kreatif untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas. Tahapan ini membuat saya terus mengembangkan diri di daerah pedalaman sekalipun. Hal tersebut saya belajar bahwa dengan niat yang besar, maka hal-hal kecil akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Di daerah pedalaman, banyak momen yang dirasakan, baik kegiatan bersama masyarakat maupun anak-anak. Belajar tentang kebudayaan daerah, kebiasaan setempat, menjelajahi tempat baru, mencoba makanan lokal, berkebun, dan lain-lain. Buatlah pengalaman berharga di setiap langkah hidupmu, dimanapun ditempatkan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Lili, Halmahera Timur, Maluku Utara. Helping people live a better life.